FIFA skors Ketua Federasi Spanyol Luis Rubiales buntut dari aksinya mencium bibir pemain timnas wanita Spanyol pada Minggu 20 Agustus 2023. Momen tersebut terjadi setelah timnas wanita Spanyol menangkan laga puncak Piala Dunia Wanita 2023 dengan kalahkan Inggris 1-0. Jelang momen penyerahan trofi, Rubiales tiba-tiba mendaratkan ciuman ke bibir Jenny Hermoso. Insiden itu lantas menggemparkan para pemain dan penggemar. Sebelumnya, ia juga sempat membuat gestur vulgar saat merayakan kemenangan Spanyol itu. Buntut dari aksinya tersebut, Rubiales dijatuhi sanksi berupa skor selama 90 hari ke depan dari semua aktivitas terkait sepak bola oleh FIFA. Sanksi FIFA itu diumumkan pada Sabtu 26 Agustus 2023. Satu hari sebelum sanksi FIFA diumumkan, Rubiales sempat mengeluarkan permohonan maafnya kepada semua individu yang merasa tersinggung oleh tindakannya pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam momen tersebut, Rubiales juga menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya apapun kondisinya. Rubiales menyerukan dirinya ogah mundur dari jabatannya sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFIF. Pero ustedes creen que es para esta cacería? Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 No voy a dimitir.